Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi kita di MG3 Hub bersama Zik. Sekarang ni Zik ada di Tokyo Auto Salon yang first time di Malaysia, iaitu pada 9, kiranya hari ni hari 9, 10 dengan juga 11. Zik ada pada hari 9. Kalau korang tengok kat situ belakang pun dah ramai juga orang. Zik tak tahu hari Sabtu Ahad macam mana jadinya. So sini adalah first time Tokyo Auto Salon yang ada dekat Malaysia ni. Jadi kita nak tengok dalam yang paling menarik adalah daripada kereta Jepun, iaitu Smoky Nagata daripada Top Secret. Yang itu kita nak tengok. Dan kereta-kereta lain, mungkin ada orang tanya kenapa Zik tak masuk dalam event ni ke, ataupun kereta Zik tak masuk dalam event ni. Sebenarnya Zik terasa kedil sangat kalau nak masuk kereta Zik kat sini. Sebabnya satu benda je Zik fikir, kalau Zik masuk kereta kat sini, rim pakai rim kopi Jepun. Tiba-tiba nanti Smoky Nagata datang kan, tanya Zik, Sami Masin race ori ke apa kan. Lepas tu tak pasal-pasal pisang mat cakap kopi. Tepuk dahi Smoky Nagata. Jadi jom kita tengok perjalanan Zik, tunjukkan kepada korang dia punya suasana dia, apa ilmu. Zik pun datang sini memang nak menimba ilmu lah untuk kereta-kereta yang apa ada. Zik tak tahu semua kereta juga. Adalah Zik tahu kereta-kereta apa, tapi ada banyak yang Zik tak tahu. Dan kat sinilah kita nak belajar, kita nak tengok inspirasi-inspirasi, dan juga kita nak tengok juga culture dia macam mana. Kita masuk lagi dalam tempat also ni lah, exhibition dia. Exhibition dia dalam ni, kiranya tempat Tokyo Auto Salon. So luar ni kita ada disajikan dengan view-view kereta yang menarik. First kali adalah inilah, kalau korang tengok, iaitu Skyline, yang memang model replika untuk Fast and Furious. Memang cun lah dia punya apa replika dia. Siap dalam tu, Masya Allah, tengok tank nos tu. Dia punya warna pun, dia cakap dia cantik tau. Dia punya warna dia macam mana, dia silver tapi dia ada warna ke apa, ke coklat sikit. Yang ni tiba-tiba jumpa ni. Abang rugikan saya ke? Tak, saya rasa kan macam sekarang ni banyak jodoh saya sampai kat sini. Ni tiba-tiba ada Black Bunny. Lepas tu tadi kita jumpa Kakal. Lepas tu ada COO Daihatsu. Zik sebenarnya pening jap. Korang boleh tolong cerahkan Zik eh. Enlighten kan Zik. Sebabnya Zik tengok kat sini Instagram dia Ozil Mohamed. Lepas tu kat sini ada bendera Turki. Sebabnya kalau cakap replika Malaysia pun ada juga. Jadi Zik tak tahu yang mana satu, daripada yang ni yang daripada Malaysia, orang owner Malaysia ke, ataupun yang memang daripada Turki ni. Sebab tengok ada bendera Turki ni, iyalah mungkin owner daripada Turki ni. Sebab dalam tu ada bendera Turki. Okay, next kita ada GTR yang setup dia memang white body. Zik tak pastilah, white body GTR ni banyak. Zik tak pasti dia punya model-model apa, tapi dia punya fitment dia guys. Dengan chamber dia kat sini, chamber dia memang jahat guys. Chamber dia Masya Allah. Kita ada Mini Cooper. Mini Cooper ni rasanya daripada Carbon Mask punya team lah. Tengok Carbon Mask punya hasil, memang dia cakap puas hati. Korang tengok dia punya buat dia, nampak tak ada line putus guys. Kalau Carbon Mask ni dia cakap dia punya CF dia, boleh lah untuk korang buat. Kalau korang nak buat yang CF ori kan, yang nak buat balut, dia cakap Carbon Mask ni memang puas hati lah. Antara satu kedai yang puas hati. Kalau korang tengok kat sini dia buat. Okay, nak dapatkan looks yang perfect macam ni agak sukar guys. Dengan resin lagi, dia punya proses nak buat tu memang dia cakap leceh lah. Next ni kita ada confirm kenal punya owner dia, Kakal daripada Kartel guys. Ini lah Honda S660. Yang bestnya dia cakap dia baru buat yang ni lah, yang belakang ni. Belakang ni memang padu CF ori guys, memang nipis. Dia punya signature dia memang ringan tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau Kakal tengok video ni, hi. Jadi kat sini adalah dia punya ni S660, memang mantap lah Kakal. Memang cakap memang cun lah. Lepas tu dengan dia punya rim dia Mugen, fitment dia memang cun lah. Dengan dia punya caliper dia, cun, memang cantik. Terusnya kita ada, kita tanya ni, ni FK7 ke FK8? FK7.5 guys. Tak semestinya ada juga FK7 yang hatchback. Sebenarnya 7.5. Okay, kita anggapkan ni FKA je lah eh. Tolonglah cerahkan Zik eh, sebab Zik pun tak berapa tahu sangat nak tahu betul-betul ni CV FK8 ke tak. Type R betul ke tak. Rasanya Type R betul lah. Kita cakap je lah Type R betul. Sebabnya kau tengok dia punya jajan pun dah Mugen. Lepas tu dia punya body kit bawah pun memang Mugen. Warna dia memang jahat. Ini owner dia abang Tesla. Betul? Nak tengok betul tak betul tu? Okay, betul lah tu.
Sorry lah, Zip masih belajar lagi guys. Zip masih belajar. Tapi Zip kongsikan kepada korang apa yang Zip tahu. Huh, dia punya rim dia, warna dia memang lawa lah. Puas hati lah tengok. Ini pun menawan guys. Dia punya ni dah buat dah carbon belakang. Ini tak ada kekeliruan FD. Tak ada clear. Ini memang FD lah. Saya pun tahu. Tapi dia punya dalam dia, tengok dengan door trim. Door trim carbon. Tengok door trim carbon guys. Lawa tu. Dashboard semua carbon. Memang full carbon lah. Ini kalau masuk pertandingan CF auto menang. Kursi pun kena carbon bawa. Kursi kursi carbon bawa 10 minit pisang kan. itu tak tambah panas lagi. Ha. Tak apa, carbon dia absorb panas. Absorb panas. Ha. Lepas tu memanglah dia dia lah yang panas. Ha, ini adalah Cadillac. Tak tahu apa dia punya Cadillac, tapi guys, panjang dia masya-Allah. Panjang kau-kau. Ini pun dia punya rim dia tutup kat tengah macam ni ah. Macam mana nak buka lonat dia lagi atas ah? Macam mana nak buka lonat? Ha? Lonat. Ni. Belakang ni. Tak susah. Ambil spanner 10. Campur dengan 9 tu. Sap. Kau jangan nak mandai sangatlah 10 campur 9 pula. Z sebenarnya respect siapa yang drive kereta ni Abid. Memang respect. Sebabnya kan kalau nak parking, kita dengan parking nak 360, lepas tu ada apa ni, automatic kan, automatic pula automatic. Kau tengok ni, dia pakai bermodalkan ni je guys. Ha, side mirror bulat, comel. Ni nama dia side mirror makeup. Side mirror makeup. Tapi memang respect lah owner ni. Macam mana dia parking kan. Kalau parking, rasanya tak parking kot luar kot. Kalau parking luar pun boleh lah kan, confirm kan. Oh, rupanya owner pakai taktik kamera. Rupanya kat sini ada kamera guys. Ada kamera, jangan tertipu. Rupanya itu untuk cantik-cantik je lah. Cantik-cantik je. Cermin make up. Ni tak masuk lagi tau. Dia ternampak ada perempuan sandar tadi. Lepas tu dah cakap lah jangan bagi sandar. Lepas tu yang ni pun dia cakap memang, yelah kereta panjang sangat, nak tutup ni dia pun tak sampai. Apa yang Zee nak sampaikan, kalau datang event ni tolonglah respect eh. Sebab dekat sini pun dah tulis dah, Do not touch. Member tu relax je sandar dekat sini lah. Dan sandarnya bontot je kat sini. Kereta dah lah hitam, nak polish susah. Uish. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. Hey! Sugoi! Mantap tengok awet eh? Wah, sugoi! Wah, mantap eh! Wey, dolar bayi lah. Dapat jumpa. Tolong sikit. Ini dah lama dah nak jumpa ni. Kita memang sudah sembang lama di YouTube sana. Sudah sembang lama. Tapi tak jumpa-jumpa. Hari ni baru jumpa eh. Betul-betul tengok depan mata sudah. Idora My B Gen 3. Bila mau direct? Sekarang kereta saya sudah on the way datang. Nanti kita lawan sama dengan dia. Dia datang pakai apa? Terbang? Pakai kepada bang. Okay. Tapi itu kereta saya guna laut. Oh, guna laut. Nanti kita sudah sampai, kita mesti mau drag. Ini memang konten drag kau-kau punya guys. Kau kena tengok Madam Kau ni. Memang dia cakap gila-gila punya. Sekarang dah pakai Honda Civic. Honda Civic. Tipu A. Tipu. Yeah. So you punya MyV apa cerita? MyV saya sekarang sudah separuh koma. Separuh koma? Separuh koma sudah. Sebab apa? Kerana dia ada overboost sikit, okay. Dan overheat. So sekarang kita kena masuk workshop, dan review, upgrade. Kerana itu Sarawak sebenarnya saya sudah king. So datang sini banyak lagi king. So kita mesti upgrade, sapu habis. Okay, geng-geng yang Sarawak tu dengar, dia cakap dia dah king. Pergi bantai dia, pergi drag dengan dia. So ya, lepas ni dah tukar lagi turbo lagi besar? Tukar turbo, banana, upgrade, internal semua kasi upgrade. Kita stay tune nanti. Itulah dia, masuk-masuk dah jumpa Van Kong guys. Jadi Zee rasa episode ni memang agak panjang sikit. Sebab ramai Zee jumpa. Lepas tu Zee pun tak sempat nak borak dengan Kakal tadi. Tapi kalau kita jumpa, kita tengok lah, kita borak apa yang boleh disembangkan kan. Sekarang ni Zee berada di
hall yang sebelah kiri. Kiranya dia punya sebelah kiri. So kita kat sini ada Suzuki. Ni dia tak tahu apa nama. Ni kereta idaman kau kan? Kereta idaman aku ada tiga. Yang ni satu. Yang ni satu. Ni dua. Okey. Lagi satu Ativa. Bukan. Lagi satu ni lah. Ya. Dia punya body kit dia, dia punya white body dia memang clean. Korang cakap Zee kalau boleh nak masukkan body kit dia ni, white body dia, masuk dekat Myvi. Boleh tak? Boleh. Boleh kan? Rasa-rasa buat kepak sebelah macam Air Asia tu pun. Jadi korang tengok dia punya ni. Memang clean. Dia punya white body tu maksudnya dia tak ada, dia tak nampak macam cantuman tau guys. Dia memang nampak. Kalau tengok dia, dia punya ni sleek je. Betul. Dia memang cantik je. Betul. Lepas tu dekat tengok dia punya air dia untuk tayar, lepas tu belakang ni macam tu. Memang nampak clean, white body yang clean. Lepas tu dengan dia punya rims dia. Yang ni korang boleh tahulah. Ini sebenarnya Zee pernah review masa VMS. Nama dia, owner dia Ahmed. Ahmed ni dia punya warna masa tu warna kelabu. Sekarang dah tukar warna pink. Tapi dia dah pakai rim rotiform guys. Memang lawa rim rotiform dengan dia punya forpot lagi. Dulu biasa-biasa, sekarang luar biasa guys. Dengan tu nampak dia ada cover dekat belakang. Memang cantik. Amir memang cun lah you dah buat kereta you. Ini adalah Honda CRX guys. Zee pun baru tahu kat nama dia Honda CRX. Sebenarnya dia ada kat Garantis Mall. Cuma Zee tak ingat dah dia punya bentuk dia macam mana. Ini betul-betul depan Zee dapat tengok. Memang dia. Nak jumpa sekarang agak-agak sukar dah. Ini kereta Boss Knows Garage. Rasanya tiap-tiap event dia ada guys. Kevin kalau Kevin tengok, hi Kevin. Memang selalu ada kalau event besar-besar macam ni. Yang ni adalah Honda Jazz. Ni pun selalu juga ada kadang-kadang kat event. Tapi dia dah tukar dah rap dia, rap yang baru daripada Rap Expert. Dan kat sini kita terjumpa. Ini adalah bro Kakal. Tadi awal-awal masuk dah jumpa. Dah. Tapi tak tempat nak berborak lah. Yang ni kita borahnya. Sekarang ni mungkin orang dah tahu tapi sajalah nak interview kan. Berapa kereta yang Kakal hantar untuk TAS? TAS. Untuk TAS kali ni aku hantar 2 biji. 2 biji, okey. FK7, sebiji lagi kereta S660 mungkin hari. Ada okay. Kat depan. S660 tu dah tengok. Ya. Memang cun. Oh, dah tengok ah. Lepas tu siap dah cakap dengan tagline dah. Belakang ni hood ringan. Tuan-tuan dan puan-puan. Ya, betul. Tuan-tuan sangat ringan. Harga je demam. Harga je demam. Barang ringan. Aduh. Jadi dah tengok? Yang T belum pergi. Nanti kejap lagi tengok. Boleh. Okey, lagi satu nak tanya. Macam kartel ni. Boleh tampal lah kat MyVZ? Boleh! Boleh! Aku happy tu. Happy kalau budak MyV, budak Swift, budak apa-apa nak tampal kereta, tak nampal tiga kata lagi aku happy. Okay, tapi diorang tak nak. Diorang isu sangat. Diorang nak undang je datang. Mungkin takut kau dengan setup. Kena pakai rim Japan ke. So, ni disebabkan ada video content ni. So, aku nak panggil semua kawan-kawan MyV, kawan Swift, kawan dengan aku. Aku nak kawan korang. Ya, kita boleh. Kita buat content sama-sama nanti, insyaAllah. Kita buat content sekali eh. Boleh. No problem. All the best, MG3 Hub. Alright, thank you bro. Jadi kita sambung adalah Honda NXX. Ini adalah spoon yang korang boleh tengok jugalah dekat Kakal punya YouTube. Dia dah review dah semua. Korang boleh tengok. Dan woi, brother tu dah relax kan. Letak macam tu. Okey. Tak kena kereta, tak apa. Jadi memang Zee cakap dalam dia. Ini Zee cakap dia punya design tu tak ditelan zaman lah. Kau pakailah ni sampai umur berapa, 20-50 ke, masih orang pandang. Memang masih orang pandang. Dia punya scoop dia yang tu. Yang tu memang padu. Bukan sini. Mana? Mana? Macam ni. Kau macam ke kanan sikit. Itu dia. Yang tu dia punya tu boleh masuk ni tak? Boleh letak dekat MyV tak? Anak kucing boleh masuk. Tapi kalau letak dekat MyV takut tak jadi scoop ah. Jadi apa? Scoobidu. Okay, jadi Kakal tengah tangkap gambar, ramai peminat dia kat situ. Sekarang ini adalah dia punya FK7 dia yang berkonsepkan spoon. So kat sini korang boleh nampak lah dia punya modification dia. Memang ikut katalog spoon. Dan kat sini dia punya engine dia dengan group M yang dulu dia ada review lah. Macam mana dia nak pasang memang agak sukar. Sebab nak masuk dekat sini tapak dia tak betul guys. Jadi kena custom tapak. Jadi ini adalah dia punya cat dia lah. Cat warna kuning, yang kuning pun custom guys.
dah dapat sebiji dia. Guys, ini dia kenal owner dia. Tapi tu bukan owner dia, not supercar tu, dia saja letak dekat FB, dia tak ingat nama dia. Nanti dia akan tag balik lah siapa dia punya owner. Tapi memang setup dia nice, clean, tie look guys. Rim pun pakai TE37, fitment memang cantik. Cun. Ini memang simple and clean look but sport. Sekarang Zik berada di tempat Japan punya kereta yang memang daripada Japan datang ke sini. Yang first kali adalah ini Corvette. Dia punya design dia, ini adalah daripada Art Brush. Oh, boleh nampak dia macam ada neon tau. Warna dia, tak tahu lah macam mana dia buat ni. Memang ni adalah dia punya, kira orang panggil Art Brush lah. Orang buat Art Brush dekat paint kan. Lepas tu dia buat design dia jadi macam ni. Tapi korang tengok dia punya body kit dia apa. Ini pun satu body kit yang macam memang untuk dia lah kan. Memang untuk dia. Kalau tengok dia punya tu apa. Dia macam tempat masuk angin tu lah. Masuk angin lah. Okay. Aerodynamic tu kan. Nampak clean gila lah. Memang clean. Tu lah. Boleh nampak clean. Tengok belakang dia. Belakang dia memang fully hitam. Lepas tu dia jadi transition. Ada one macam tu. Ini bukan-bukan biasa orang yang nak buat lah. Untuk dekat Malaysia ni lah, memang tak nampak lah lagi Malaysia yang buat macam ni. Ada airbrush tu ada. Tapi nak buat design macam ni memang gila susah. Ini adalah Toyota RAV4. Betul eh RAV4? RAV4 yang bertukar jadi Autobot atau Decepticon Jadi kalau tengok dia punya body kit kat tepi tu, dia tak betul-betul dia tak betul-betul wide body. Tapi dia punya, tengok dia punya tepi tu, tengok dia punya tepi tu, dia macam ada sikit je keluar dengan design dia. Korang tengok mantap tu. Okay, yang ni kereta Zik tak pasti kereta apa. Kalau korang yang tahu, korang bagi tahu. Yang Zik tahu kat sini ada tulis Surfer Light. Tapi kereta ni Zik cakap tak tahu nak jumpa mana. Rasa Malaysia pun tak jumpa. Aston Martin campur Volvo. Kebab kata Black Bunny. Suka-suka hati dia cakap kan. Ini betul lah Autobot. Mana? Aku tak tipu. Betul Autobot guys. Tapi ini memang rare lah. Tengok siap dia buat dia punya interior dia. Dalam sebelah merah sebelah putih eh. Kalau nak jadi jahat pergi merah, nak jadi baik pergi putih. Alright, kalau korang tengok dekat belakang, ini adalah GTR yang daripada Top Secret, iaitu owner dia Smokey Nagata. Ini memang korang tengok lah, memang ramai orang tangkap gambar. Disebabkan apa Zik nak sharekan kepada korang adalah kereta ni, korang boleh tengok juga kat Google lah nama Smokey Nagata ni. Dia owner pada Top Secret, memang dia dah banyak buat kereta-kereta yang horsepower dia memang tinggi dan mungkin the highest horsepower lah. Dikatakan juga kalau siapa macam contoh Top Secret buat kereta korang ke, kereta siapa kan, dia punya harga tu bukan turun tau. Harga makin naik. Kalau korang yang modify kereta, selalu modify kereta ni harga makin menurun. Tetapi bila korang modify kereta dekat Top Secret ni, harga dia makin naik. Sebabnya dia punya influence dia pada kelajuan memang kau-kau punya. Jadi itulah sebabnya ramai yang datang sini untuk tengok kereta ni. Tetapi kita nak tengok sebenarnya adalah enjin. Ni kita boleh tengok luaran saja. Yang ni adalah owner kepada State Garage. Ini kita jumpa Hai Shah. Hai Shah. Shahnya tak ada kat sini. Ini adalah. Ni rupanya kat sini dia. Aduh. Hai. Arigato. Sami masin. Aduh, ni masuk apa? Shoka ke auto show? Auto show. Oh, auto show eh. Semoga berjaya. Kategori dia apa? Kategori buat-buat best. Tak, naik towing boleh lah buat fitman macam ni. Tak naik towing kau tengok datang sini. Berkicap mat. Pada korang yang mungkin tak tahu lagi, kereta ni adalah kereta tak silap saya owner Retro Havoc. Jadi yang ni dia cakap ni yang satu-satunya masuk dekat Tokyo Auto Salon yang sebetulnya dekat Jepun. Jadi dekat Jepun mungkin ada yang cover, kalau boleh tengoklah dekat Tokyo Auto Salon punya Jepun. Dan ini adalah kereta yang dihantar ke sanalah. So dengan body kitnya, body kit kat sini ada tulis lah body kit apa. Dia tak nak cakap body kit Rocket Bunny. Betul lah Rocket Bunny. Tapi memang lawa lah dia punya setup pun. Kat sini dia dah pakai Asus. Dalam kau boleh nampak lah Asus dia dalam tu. Memang nak restore memang susah lah kalau kereta-kereta macam ni kan. Sebabnya dia punya year pun
1978 dan enjin pun dah tak pakai enjin dia, pakai 4H from Toyota A86. Seterusnya kita ada vendor daripada J-Tune guys. Ini adalah Skyline yang dia buat. Yang menariknya Black Bunny, kalau tengok dekat dia punya fender tu, tercenguk dekat situ atas sikit. Atas sikit untuk sejukkan enjin. Memang design yang dia cakap, design dia lah. Dengan dia punya dekat belakang ni ada sikit untuk fender arch. Dia cuma buat belakang saja daripada depan. Nampak dia boleh cuma buat belakang saja, depan tak ada. Lepas tu dekat situ dia ada dia punya angin tu untuk keluar enjin panas. Dan belakang dia ni semua lah. Satu benda yang menarik dekat Tokyo Auto Salon ni adalah korang boleh tengok katalog-katalog karakter-karakter Initial D bersama dengan kereta yang sebenarnya dekat sini. Korang tengok contoh je macam Takumi Fujiwara kan. Mungkin kereta tu kat sana. Lepas tu Corolla Living GT Apex 1886. Tapi yang ni semua gambar memang gambar kereta daripada sini lah. Contohnya macam kita tengok tu lah. Shingo Shoji. Inilah kereta ni. Dia ada magazine daripada Jepun guys. Korang boleh beli. Nampak? Macam-macam ada kat sini. GTR, oh, Swift semua ada kat sini. Korang boleh tengok lah kereta-kereta. Myvi je tak ada. Myvi bukan Japan. Tapi korang boleh tengok kat sini kalau korang nak beli kan. GR Yaris kan. Untuk dapatkan inspirasi-inspirasi kereta korang. Ini adalah kereta Ravage guys. Zee pun tak tahu kereta ni asalnya daripada mana. Mungkin France lah kot. Tengok ada benda France lah tapi dia tak tahu. Tapi dalam dia punya seat dia, memang kokoh guys. Seat dia Macam ada line-line ni. Ini dia cakap memang gila-gila. Sebab kalau korang nak tengok, korang nampak macam cat kan. Tapi bila korang tengok dekat-dekat, cat dia carbon guys. Nampak cat macam warna ungu kan. Ada warna ungu, warna macam Skyline punya Midnight Purple 3. Tapi dia digabungkan dengan pattern CF tu. Kira memang CF lah, CF ori. Mungkin clear tu, dia ada letak kristal, clear dengan kristal saja untuk jadikan dia nampak efek macam ni. Memang padu betul lah Jepun ni. Dia punya enjin dia pun, RD30 guys. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Itulah kesudahan untuk event Tokyo Auto Salon. Sebenarnya ada yang Zee tak cover, tapi bateri pun Zee memang Zee cakap dah nak habis lah, nak kong lah. Kira tinggal-tinggal sikit-sikit je tu. Ini pun tak tahu bila dia mati ni. Okay guys, jadi Zee tak sempat cover lah semua. Ada lagi sebenarnya kereta-kereta lain. Lepas tu Zee pun terlupa nak pergi tengok kereta Super Sunday. Ada lagi lah kereta-kereta yang sebenarnya menarik tapi Zee tak sempat nak cover. Event dia pun memang agak besar jugalah. Dan itu je lah untuk Tokyo Auto Salon. Semoga video ini adalah memberi kepada korang inspirasi ke, ataupun siapa yang pada jauh-jauh tu yang tak dapat nak datang kat Tokyo Auto Salon. Itu sahaja daripada Zee. Modified itu pasti guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zee yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zee dan Zee doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.